Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sumenep Jawa Timur melarang narapidana menggunakan listrik secara ilegal. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebakaran di area rutan, seperti yang terjadi di Lapas Tangerang, Jawa Barat pada Rabu lalu. Pihak rutan setempat pun mengumpulkan seluruh napi di satu ruangan, kemudian mensosialisasikan larangan tersebut kepada mereka pada Jumat siang. Usai memberikan sosialisasi, pihak rutan melibatkan petugas PLN untuk mengecek instalasi listrik secara berkala. Jika terdapat sambungan listrik ilegal, maka akan langsung diputus dan pihak yang memasang akan diberikan tindakan tegas. Karena di dalam ada kegiatan di banker pertama, ada kegiatan mereka dipelajari cara ngelas, cara membatik-membatik aja kan, kita kompornya pakai lampu. Sebab itu saya sembarukan sosialisasi terhadap BBB agar supaya tidak sembarangan memakai lampu. Takut kejadian itu, kejadian terjadi di rutan Sumenep kayak seperti di Tangerang. Selain memeriksa instalasi listrik, petugas rutan juga menyediakan alat pemadam kebakaran di setiap titik rawan kebakaran. Nurhalis, Kompas TV Sumenep, Jawa Timur.